Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita bisa berkumpul bersama dan memuji nama Tuhan. Bukti kita sampai di sini adalah Tuhanlah perlindungan kita. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Tuhanlah perlindunganku. Dialah kekuatanku,
dosa sangat terbukti. Haleluya, haleluya, ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau sembah Dia. Haleluya, haleluya, ku mau puji Dia. Jemaat Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Marilah kita menghadap Tuhan Allah kita dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita, dan baiklah dalam hati kita masing-masing mengucapkan demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang oleh kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai, mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Jemaat dipersilakan duduk. Berikan salam kepada kiri kanan kita. Anugerah Tuhan memberkati, memberi damai sejahtera, sukacita. Puji Tuhan, hari ini kita juga dapat kehormatan ada beberapa tamu kita yang hadir. Untuk Pendeta Arthur dan keluarga, silakan berdiri. Ya, terima kasih kehadirannya. Dan juga untuk semua teman-teman dan keluarga. Juga untuk keluarga dari Nia, Adonia, dari Pati, silakan berdiri. Ya, selamat datang semua keluarga. Terima kasih kebersamaannya. Nengok anak sekaligus liburan ya. Baik, mari kita siapkan hati, kita akan memuji nama Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, marilah kita terus bersandar kepada Tuhan dalam sepanjang hidup kita. Kita memohon Roh Kudus untuk selalu menerangi kehidupan kita, hati kita. Mari kita pujikan bersama, ku bersandar Tuhanku. Musik.
syafaat, Pak Andi. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur untuk setiap kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami terus merasakan pemeliharaan yang ajaib yang terus boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Bahwa kami terus, ya Bapa, untuk memiliki hidup yang dekat, melekat kepada-Mu. Hidup yang terus bergantung kepada-Mu, Tuhan. Karena kami sungguh menyadari bahwa ketika kami jauh daripada-Mu, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Engkaulah kehidupan kami, ya Tuhan. Ampuni setiap dosa kesalahan kami, ya Bapa, yang sering kami lakukan di dalam kehidupan kami, yang terus membawa kami semakin jauh kepada-Mu. Di dalam kehidupan kami, kami terus berulang-ulang melakukan setiap dosa kesalahan kami. Baik di dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, dalam kehidupan kami bermasyarakat. Banyak kesalahan yang terus kami perbuat. Oleh sebab itu ya Bapa, pada kesempatan saat ini kami datang kepada-Mu. Kami bersama-sama mengaku setiap dosa kesalahan kami. Ampuni kami, layakkanlah kami untuk terus boleh menjadi anak-anak-Mu. Untuk menjaga kehidupan yang benar, kehidupan yang kudus. Bahwa kami terus ya Tuhan untuk menghidupi setiap firman-Mu yang Engkau berikan kepada setiap kami. Kami rindu iman kami terus dikuatkan, iman kami terus dibangun di tengah-tengah berbagai tantangan, cobaan kehidupan yang ada, yang terus mendorong setiap kami untuk berbuat dosa, mendorong setiap kami untuk merasakan ketakutan, kecemasan. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Engkau. Setiap firman yang Engkau berikan kepada kami, sehingga iman kami terus dikuatkan, dibangun, kami terus teguh, percaya kepada-Mu Tuhan, sehingga kami mampu menapaki hari-hari kami bersama dengan Engkau, percaya, penuh pengharapan kepada-Mu. Sebab itu kami mau menyerahkan kehidupan kami anak-anak-Mu dalam tangan kuasa-Mu dengan berbagai pergumulan yang ada. Kami menyadari bahwa kami lemah, kami tidak mampu. Kami mau membawa setiap pergumulan doa-doa kami dalam tangan kuasa-Mu. Mari Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap kelemahan-kelemahan kami. Di antara kami yang sedang mengalami segala kelemahan tubuh, sakit, penyakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang menghiburkan, Engkau Allah yang menguatkan di tengah-tengah kelemahan yang ada. Tuhan yang terus boleh memberikan kekuatan, penghiburan, dan bahkan pengharapan di dalam kehidupannya. Tuhan yang terus boleh menolong dengan segala rasa sakitnya, sehingga anak-anak-Mu ini memperoleh pengharapan, memperoleh kesembuhan yang daripada-Mu. Tuhan yang terus boleh menolong, menopangnya. Baik mereka yang dirawat di rumah masing-masing maupun yang di rumah sakit, Tuhan juga yang terus boleh menopang mereka, memberikan kesembuhan kepada setiap mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap kami yang terus bergumul dengan perekonomian yang ada, kehidupan yang semakin berat, semakin sulit, dan bahkan kebutuhan yang terus semakin meningkat. Anak-anak-Mu sungguh mau bergantung kepada-Mu Tuhan. Kami menyerahkan untuk setiap usaha, pekerjaan yang ada yang terus dijalani, ditekuni oleh anak-anak-Mu Tuhan yang memberkati mereka di dalam setiap kelemahan, di dalam setiap kekurangan, kelebihan. Tuhan yang terus memberkati sehingga anak-anak-Mu tidak jauh daripada-Mu dan bahkan melupakan Engkau, tetapi bergantung penuh di dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan yang memberkati setiap usaha yang ada. Kami menyerahkan untuk setiap anak-anak-Mu yang juga sedang mencari pekerjaan yang tepat, Tuhan juga yang menolong, menuntun, sehingga tiba waktunya Tuhan yang
memberikan pekerjaan yang tepat itu, sehingga setiap keperluan, kebutuhan yang ada boleh terpenuhi oleh karena Tuhan yang memberkati setiap mereka. Kami juga menyerahkan setiap keluarga-keluarga yang ada, Tuhan yang menolong, biarlah setiap keluarga-keluarga kami adalah keluarga-keluarga yang terus memancarkan damai-Mu, kasih-Mu. Jikalau di dalamnya ada perselisihan, perpecahan, baik suami dengan istri, orang tua dengan anak, dan bahkan kami dengan sesama kami, oleh karena berbagai hal, kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah setiap keluarga-keluarga yang ada, memberikan damai sejahtera sehingga di dalamnya ada pengampunan, di dalamnya ada cinta kasih, sehingga keluarga boleh bersatu kembali, semakin erat, semakin kuat, dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang mungkin sampai saat ini jauh daripada Engkau Tuhan, oleh karena berbagai masalah kehidupan mereka, kekecewaan, kepahitan di dalam kehidupannya. Tuhan juga yang menolong mereka, sehingga mereka sungguh boleh mengingat kembali akan setiap kasih Tuhan. Mereka boleh kembali untuk mencari Engkau. Pakailah setiap kami Tuhan untuk terlibat, menjangkau sesama kami yang jauh menghindar daripada-Mu, sehingga mereka boleh berbalik sungguh-sungguh mencari Engkau dan boleh kembali beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini, memuliakan Engkau, menyembah Engkau ya Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk sarana pelayanan misi melalui gerejamu GKM Jepara ini Tuhan, khususnya pelayanan Radio Muria. Kami bersyukur untuk setiap keberadaannya yang terus dalam setiap siaran-siaran yang ada, membangun, menguatkan setiap mereka yang mendengarkan siaran-siaran yang ada, firman, pujian, dan bahkan semua di dalamnya, biarlah Tuhan pakai menjadi alat Tuhan untuk semakin meneguhkan, menguatkan, dan mewartakan setiap kabar baik, sehingga siapapun yang mendengarnya memperoleh kekuatan baru, memperoleh pengharapan, semakin kuat teguh mencari Engkau Tuhan. Kami menyerahkan setiap pengurus yang ada di dalamnya Tuhan, juga yang memberkati mereka sehingga mereka semakin teguh, semakin bergiat dalam pelayanan Radio Muria ini. Kami juga bersyukur untuk pendidikan Masehi yang Tuhan sudah percayakan. Biarlah Tuhan juga yang terus mempercayakan setiap anak-anak yang boleh dibina, dididik melalui Yayasan Pendidikan Masehi ini Tuhan. Tuhan yang terus boleh menopang, menolong, khususnya masa-masa penerimaan siswa baru. Tuhan juga yang terus boleh memberkati sehingga semakin banyak anak-anak yang dipercayakan untuk boleh diajar, dididik, tidak hanya secara intelektual, tetapi secara spiritual juga semakin dikuatkan, dibangun, sehingga anak-anakmu tidak hanya pintar, tetapi sungguh-sungguh menjadi pribadi yang dekat, melekat kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati untuk setiap anak-anakmu yang melayani di dalamnya, untuk guru karyawan, pengurus yang ada, Tuhan memberkati semuanya, memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan juga untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam pekan ini, Tuhan yang terus menunjukkan pemeliharaan yang ajaib di dalam kehidupan mereka, banyak pertolongan yang boleh mereka rasakan, dan biarlah semuanya itu anak-anakmu semakin memandang Engkau bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka. Kami bersyukur untuk Ibu Sulihati, untuk Ibu Evi Apriliana, untuk Saudara Christopher. Kami juga berdoa untuk Ibu Lydia Tuti Lestari, untuk Ibu Sulianingrum, untuk Bapak Nathan Tirto Gunawan. Kami juga berdoa untuk Saudari Felicia, untuk Saudara Immanuel Kensa, demikian juga untuk Ibu Linggari, untuk Saudara Dodai, untuk Saudara Deni. Kami menyerahkan di dalam tangan kuasamu, di dalam pemeliharaan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kehidupan mereka, sehingga kehidupan mereka adalah kehidupan yang penuh dengan pengharapan.
Tuhan yang memberikan sukacita, damai, sejahtera dan panjang umur, dan biarlah kehidupan mereka ya Tuhan adalah kehidupan yang membawa damai, sejahtera, menjadi teladan, menjadi berkat dan menjadi saksimu Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami juga mau menyerahkan untuk bangsa kami dalam tangan kuasamu. Kami bersyukur hidup di dalamnya dan biarlah Tuhan yang memberkati bangsa Indonesia ini Tuhan. Dan khususnya di dalam pemerintahan Presiden kami, Bapak Joko Widodo, Tuhan juga yang mengiringnya. Sehingga apapun yang dikerjakan, diputuskan, biarlah di dalamnya adalah untuk mengusahakan segala yang baik, yang benar, dan yang adil. Jauhkan dari hal-hal berkeinginan untuk mementingkan kepentingan sendiri, tetapi Tuhan yang mengiringnya. Sehingga semuanya boleh mendatangkan yang baik untuk rakyat Indonesia ini Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Kami boleh beribadah di tempat ini di dalam sukacita dan damai sejahtera. Itu semua oleh karena kemurahan Tuhan. Kami rindu merasakan hadirat-Mu, lawatan-Mu di dalam ibadah pagi hari ini Tuhan. Baik melalui pujian, melalui doa dan bahkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Slamet Widodo, Tuhan juga yang memberkati sehingga firman yang disampaikan sungguh sampai kepada setiap kami, menegur, mengingatkan, menguatkan kami sehingga hidup kami adalah hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, sempurnakan doa kami dengan doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kunci dalam kehidupan kita adalah percaya dan patuh kepada Tuhan. Dengan bersama-sama kita akan memujikan pujian percaya dan patuh, bait 1, 2, dan 4. Percaya patuhlah.
Jemaat, mari bangkit berdiri, kita akan ambil bagian dalam ibadah ini dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Dengarkanlah sabda Tuhan ini. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan. Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Amin. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk pemeliharaanmu yang sempurna atas kami. Memberikan segala berkat jasmani dan rohani, perlindungan, penyertaan dan pimpinan sebagai gembala kami yang agung. Kami puas punya Tuhan seperti Engkau. Kami akan mempersembahkan sebagian dari berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kuduskan dan pakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, khususnya untuk setiap anak-Mu yang mengelola uang ini. Tuhan, berikan kesehatan, hikmat dan kasih yang kuat kepada Tuhan dan sesama, dan didukung oleh segenap jemaat Tuhan yang memberi dengan sukacita. Engkau terus memberikan kelancaran setiap usaha berkat-Mu yang terus melimpah kepada anak-anak-Mu, apapun bentuk profesi mereka. Terima kasih Tuhan, terimalah persembahan kami dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Untuk mengiringi persembahan, mari kita pujikan Kurasa Bahagia. Kita berdoa. Demi nama Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat yang paling indah adalah saat Tuhan berkenan menyapa kami orang berdosa. Sapaan surgawi yang menghidupkan iman kami, yang membangkitkan semangat kami,
yang menegur kekurangan kami. Dan biarlah sabda Tuhan menjadi bagian yang mentransformasi kehidupan kami seperti tanah yang subur, yang siap menerima benih, yang berbuah berlipat kali ganda oleh kuasa Roh-Mu yang bekerja di dalam setiap anak-Mu. Engkau menguduskan setiap kami. Biarlah Roh-Mu mengurapi kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan dan setiap anak-Mu yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut sabda-Mu. Amin. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu semua? Senang sekali sebagian dari kita bisa menikmati berkumpul keluarga, dan sebagian mungkin ada teman-teman yang mengikutinya secara streaming sedang liburan di tempat lain. Dan kita tidak lupa akan persekutuan kita dengan Tuhan yang menjadi kekuatan yang mendasar, yang tidak bisa diganti oleh kesenangan-kesenangan termasuk liburan, karena Tuhan kita adalah kepuasan kita sepenuhnya. Jadi mari kita nikmati sabda Tuhan, kita nikmati persekutuan keintiman kita dengan Tuhan dimanapun kita ada. Kita akan membaca firman Tuhan dari Yakobus pasal 2 ayat 14-26. Yakobus pasal 2 ayat 14-26, demikianlah firman Tuhan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang." Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Haleluya.
Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, kita sekarang ini menyadari adanya perubahan di depan mata kita. Bagaimana pola hidup orang sangat-sangat berubah. Hampir semua aktivitas, bahkan cara mereka berbelanja, cara mereka apa ya, jadi kegiatan-kegiatan itu berubah, tren-trennya berubah. Kalau saya ngamati misalnya toko-toko bahkan mall yang cukup besar sekalipun mulai goyah karena ada toko online yang menyerbu gitu ya. Jadi begitu kompetitif sekali harganya. Bahkan mungkin karena orang bisa dengan leluasa beli dari rumah, melihat harga yang paling murah, sering gitu. Dan saya rasa kita semua ini merasakan itu, terutama yang punya toko-toko kok beda, enggak kayak dulu gitu ya. Dan saya kira toko yang masih sangat kuat adalah toko-toko yang memang enggak bisa digantikan dengan online. Kalau mau jualan beras, mau jualan yang seperti itu masih aman-aman saja karena yang beli online itu hanya orang-orang yang beli besar lalu dikirim lewat truk begitu. Kalau yang normal kita sehari-hari tetap akan cari beras di sebelah rumah. Jadi toko-toko yang hari-hari itu masih oke. Tapi saudara, saya kasih tahu satu pengalaman baru beberapa hari yang lalu. Sebelum saya ke Jakarta pas banjir Semarang kemarin tuh ada, karena HP saya ini tiba-tiba restar gitu. Dan karena ada dokumen-dokumen yang cukup penting, maka saya beli HP lain untuk menggantikan ini. Supaya sebelum tiba-tiba rusak, dokumennya sudah saya transfer gitu. Ketika, ya biasanya kalau saya nyari selalu cari, itu mana yang paling murah. Kan kita terpancing ya selalu begitu cari sing murah, apalagi tokonya juga sudah banyak pembeli begitu. Udah saya beli, saya berangkat Jakarta. Saya pulang Jakarta, barangnya sudah datang. Saudara, saya belinya A55, datangnya A54. Saya pikir saya dapat murah gitu. Terus begitu saya buka, waduh. Saya kan komplain gitu kan. Saya komplain, lalu saya klik upload video, lalu buktikan kesalahannya, maksudnya salah kirim atau CTP apa yang Anda beli. Jadi saudara, seandainya saya tidak bisa membuktikan, entah itu invoice, entah itu video unboxingnya, saya nggak bisa ini. Jadi saya menganggap bahwa bukti itu harus ada untuk menunjukkan apa yang saya lakukan ini benar atau tidak, salah atau benar. Kalau misalnya bahkan di depan hukum, hukum itu biasanya kemudian orang perang data dan hakim itu ngelihat kiri kanan mana yang datanya paling kuat, walaupun mungkin datanya rekayasa, lalu meyakinkan hakim, bisa saja karena data-data yang disajikan itu dianggap sebagai bukti yang meyakinkan hakim untuk mengambil keputusan. Dan akhirnya bahkan kita tahu ada Master Senbo misalnya gitu ya, bahwa data-data yang selama ini meyakinkan sekali dan sudah dibenarkan oleh hakim pada waktu itu, pada kemudian hari itu salah. Tapi yang saudara saya anggap penting adalah gini, kalau Anda mengatakan sesuatu dan Anda tidak bisa membuktikan apa-apa, maka kita nggak bisa ngeklaim, nggak bisa nuntut, nggak bisa mengatakan apa yang kita katakan itu bisa divalidasi. Ya udah ngomong aja kosong, tapi kalau bisa membuktikan itu baru benar. Oke lah, ini sederhana cerita di kampung, orang beli emas udah berbulan-bulan, lalu notanya itu loh, kertas beli emasnya hilang. Dia balik ke situ, ini aku tuku neng kene, lah surat tendi, gak ono. Bapak Ibu Anda tahu, gak tukang emas juga tahu kalau gak pakai surat dipotong ya kan. Potong akeh atau aku enggak mau. Ada yang bahkan strik sama sekali enggak mau dibalik nonek enggak ganggu surate. Ada juga gitu. Kenapa? Aku beli neng kene tenan. Kecuali orangnya kenal sekali gitu ya. Artinya apa? Bahwa bukti itu sangat penting untuk menunjukkan
apa yang kita lakukan, membuktikan apa yang aku ini bener aku gitu. Dibuktikan dulu gitu. Ini HP-HPmu dewe salah gitu ya. Aku mau masuk akunku itu enggak bisa, harus buktikan dulu. Ada yang pakai Face atau Finger gitu. Kalau enggak jalan. Nah, saudara, saya mau kasih tahu. Orang itu ngomong gampang, aku ini orang percaya. Aku ini orang beriman. Tunggu dulu. Iman, percaya, kamu bisa ngomong, aku percaya, aku beriman. Lah buktinya apa? Kalau kita enggak bisa buktikan, ya enggak valid. Kita enggak buktikan iman itu, berarti cuma pengetahuan dong, cuma wacana, cuma pengertian. Orang tahu, oh Tuhan Yesus, tahu Tuhan Yesus. Nah, iblis kan juga tahu bahwa Allah itu esa dan mereka gemetar. Tapi mereka enggak taat. Apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan dalam kitab Yakobus ini sangat luar biasa. Karena dia sedang berbicara, kalau kamu punya iman, kamu harus tunjukkan buktinya. Buktinya adalah perbuatan. Iman tanpa kau buktikan dalam perbuatanmu itu kosong, itu mati. Dan menarik sekali. Nah, sebelumnya saya tidak harus mengungkap perdebatan yang biasanya terjadi, karena kalau biasanya ngomong ini selalu dikontraskan dengan Rasul Paulus yang selalu bilang hanya oleh iman, hanya oleh anugerah, kalau enggak ada yang selamat begitu. Sebenarnya tidak ada pertentangan di sini. Bahkan kita tahu Martin Luther mengalami pergumulan untuk menerima surat Yakobus ini. Dia enggak anggap benar gitu. Kenapa? Ya karena tampak sekali Yakobus sangat menekankan perbuatan. Nah, untuk melihat lebih jelas, kita kembali Yakobus ini adalah orang yang sama yang pernah menggembalakan gereja di Yerusalem. Pernah ada kasus yang dibicarakan luar biasa oleh para tua-tua, termasuk Petrus dan waktu itu Rasul Paulus ke Yerusalem, dalam Kisah Para Rasul pasal 15. Dalam Kisah Para Rasul pasal 15, kita juga tahu di situ disebut Yakobus ini mengiyakan sebuah keyakinan bahwa orang-orang yang dari non-Yahudi atau Goyim atau orang-orang dari kafir yang percaya kepada Yesus tidak perlu mengikuti syariat agama Yahudi. Tidak perlu disunat dan lain sebagainya. Tidak dituntut oleh aturan Taurat. Sehingga saya pasti bahwa yang dimaksud oleh Yakobus, dia tidak sedang mengatakan penolakan terhadap iman yang seperti itu. Mari kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 15 mulai ayat 13. Ini sedikit nyuplik karena ini orang yang sama, supaya kita jangan salah seolah-olah Yakobus itu ekstrim bicara soal kalau perbuatan bisa menyelamatkan. Enggak, dia enggak percaya seperti itu. Kisah Para Rasul 15 ayat 13. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkan aku. Simon telah menceritakan ini." Kalau saudara mau teruskan, konteksnya di situ itu sedang ada sidang soal bagaimana gereja di Yerusalem mulai menerima orang-orang non-Yahudi. Apakah mereka nanti harus disunat, apakah mereka harus mengikuti hukum Taurat. Ternyata enggak. Yakobus percaya itu, bahwa keselamatan oleh iman kepada Yesus, oleh anugerah. Tapi kemudian Yakobus ingin mempertajam iman yang benar itu kayak apa? Sudut iman yang harus dipahami dengan benar bukan iman yang separo, tapi iman yang mewujud dalam satu bentuk yang utuh, di mana iman itu tampil dalam tindakan yang nyata, yaitu perbuatan-perbuatan orang percaya. Jadi imannya bukan sebuah teori, jadi imannya bukan suatu wacana. Jadi imannya bukan aku wong Kristen, cuman ngaku, bukan nominal Christian, bukan, tapi sebuah kekristenan yang nyata dalam pengalaman hidup yang penuh kasih, yang bagaimana dia bisa selalu taat pada Tuhan dan bagaimana orang-orang ini bisa mempertahankan kebenaran. Menarik sekali, saudara, iman yang hidup adalah iman yang diwujudkan dalam perbuatan kasih. Iman itu
tampilnya di luar itu adalah ya living faith itu ya living love gitu ya. Benar-benar kehidupannya itu tampilnya di luar itu kasihnya hidup banget, menyala banget. Yakobus bilang, kalau kamu punya iman itu jangan dipraktekkan dengan memandang muka. Pasal ini kan dimulai begitu. Lihat, kalau ada orang yang pakaiannya bagus, datang naik mobil bagus, mungkin kalau zaman sekarang diterjemahkan gitu. Kalau orangnya kaya, ayo Pak, masih mari duduk gitu. Lalu kemudian kalau ada orang yang pakaiannya agak compang-camping, ini mungkin agak sedikit bau gitu, ya duduk aja, disisihin gitu ya, dipinggirin. Bahwa itu tidak hanya terjadi masa kini, saudara. Orang-orang memilih-milih orang siapa yang cocok berdiri atau duduk di samping, di sebelah saya. Dan Yakobus udah ngomong dari awal, iman yang benar, iman yang hidup itu tidak memandang muka ya. Kalau kita lihat perikop yang pertama, tapi kemudian yang kedua, iman yang hidup itu adalah iman yang kepekaan, kasihnya itu tajam sekali. Kamu enggak hanya ngomong tuh, ada orang datang lapar, ada orang datang kedinginan. Kalau di sini enggak terasa banget ya, kedinginan kita kan enggak ekstrim. Kalau yang di Timur Tengah itu kalau dingin ekstrim. Ekstrim sekali, kalau dingin bisa mendekati nol begitu ya. Atau anginnya kenceng banget, suhunya mungkin 10, 9 begitu. Yang sering terjadi di Israel dan sekitarnya. Sejuk-sejuk, tapi dingin ekstrim banget. Kalau wis, tahu adem, wis, udahlah didoake. Mari doa, udah ya. Silakan makan yang kenyang, silakan pakai kemul yang hangat gitu. Tapi nggak ngasih makan, tapi nggak ngasih selimut. Anda tahu, tidak pernah ada yang kebetulan. Kalau ada orang susah datang ke rumahmu, jangan anggap itu kebetulan. Jangan-jangan Tuhan sudah menitipkan sesuatu kepada Anda yang bukan milik Anda, bukan milik saya, tapi di rumahku. Tapi Tuhan mau itu dibagikan untuk orang yang asing tadi. Dan kita sering tidak pernah bertanya, karena kadang kenapa ada kelimpahan, kenapa ada yang berlebih di sini. Dan kemudian, susana-sana kita dengan mudah menolak, dengan mudah menyingkirkan orang-orang yang kebutuhan. Ini Yakobus ini nyoroti, loh, kalau kamu ini orang beriman, hidup sekali nih, kemurahan hatinya itu menyala banget gitu. Ya tidak hanya bilang makan sana gitu, bukan hanya dikata-katain, tapi benar-benar dibelikan makanan, dikasih selimut, lalu pergi. Nah itu pernah punya pengalaman yang gak enak. Di suatu kali aku baru tahu bahwa aku ditipu gitu ya, tapi ya gak apa-apa, kan tulus saya gitu. Orang datang, gak tahu orang mana juga gitu, sama suami, sama istri, sama anaknya dua, bayangkan, porak ngeres itu. Aku diusir sama orang tua saya, ini mau ke rumah mertua sana gitu ya, ya udah. Terus, ya gimana, ya, udah kita kan gak peduli kenal atau gak kenal, berarti Tuhan sedang nyuruh saya berkati orang ini. Udah tak kasih aja, ini mau kemana, oh saya mau kemana, terus sudah tak belikan tiket, satu orang itu, lalu masih tak kasih uang lagi, udah ini Pak buat jalan gitu. Oke, beberapa bulan kemudian saya ketemu sama teman pendeta saya bilang, Pak aku ya ada yang datang gitu Pak, oh berarti aku dihapusi. Oke gak apa-apa, aku gak pernah dihapusi. Berarti apapun yang sedang terjadi waktu itu memang Tuhan pakai kita untuk nolong gitu. Jadi kita betul-betul bersuka cita dan tidak pernah merasa rugi ditipu, enggak. Berarti ada berkat yang memang untuk orang itu, walaupun dia waktu itu memanfaatkan cepat atau lambat. Tuhan itu mengasihi orang, kadang butuh waktu untuk ada pertobatan. Kenapa orang Kristen itu punya kepekaan? Imannya hidup, imannya peduli, imannya ngerti wong lagi susah. Imannya itu enggak terlalu beda-beda ke orang ini sama itu. Kita benar-benar ini. Iman yang hidup adalah iman yang diwujudkan dalam perbuatan kasih. Lah itulah. Jadi wong Kristen ojo sampai pelit ngutit. Bahasa Jerman ya. Pelit ngutit tau enggak? Apa nama? Bahasa
Inggrisnya apa itu? Ngosu. Jadi jangan. Ada ciri khas hidup sejak gereja mula-mula, bagaimana mereka berbagi hidup, bagaimana mereka berbagi apa yang mereka miliki untuk orang lain, dan gereja pada waktu itu berkembang karena perbuatan kasih yang tercurah atas mereka dari hati dan melimpah kepada sekitar. Jadi meskipun dimusuhi, meskipun dibenci, kasih orang-orang percaya tetap nyata, tetap terlihat, tetap menjadi berkat dan tidak pernah pudar, jadi garam, jadi terang, jadi saksi. Itu adalah iman yang hidup. Yang kedua, iman yang hidup adalah iman yang diwujudkan dalam ketaatan kepada Allah. Karena kalau kita bicara Abraham, kita selalu udah tahu ini bapak beriman. Orang-orang Israel itu sangat fanatik, bapak Abraham, bapak orang beriman, bapak bangsa-bangsa. Ini cerita tentang orang terhormat yang dipanggil dari Ur Kasdim, walaupun dia enggak sempurna juga. Pernah udah dipanggil dari Ur Kasdim, sudah jalan, setengah jalan, mandek. Begitu lama dia mandek sampai orang tuanya meninggal, papahnya meninggal, baru dia melanjutkan panggilan iman itu. Oh, tangga-tangganya bilang, Abraham mau kemana? Enggak tahu. Kamu kok ngepaki barang-barang, hewan-hewan, semua buru-buru kamu bawa semua, mau kemana? Enggak tahu. Loh, kowe iki ngene po? Ditanya kamu mau kemana? Aku mau pergi ke tempat nanti Tuhan yang kasih tahu. Oh, iman itu one step at a time, one step at a time. Kita enggak tahu semua di depan kita, kita cuma disuruh Tuhan hari itu taat bagian itu. Taat, sudah jalan aja. Dan Tuhan akan tunjukkan itu sampai kepada Kanaan begitu. Dan itulah yang dilakukan oleh Abraham. Tapi saudaraku, walaupun Abraham dikatakan bapak beriman luar biasa, ternyata Yakobus menyoroti dari sisi lain. Dia mulai bicara tentang, iya dia bapak beriman, dia dipanggil dari Ur Kasdim, dia ngikut Tuhan, taat kepada Tuhan. Tapi Allah sungguh-sungguh membenarkan dia, menganggap imannya dia itu utuh pada waktu dia disuruh mempersembahkan Ishak. Jadi sudah taat kayak gitu tuh loh, masih dibilang kayaknya masih parsial deh gitu, masih sampai terbukti apa yang diminta Tuhan, sampai dia tuh ya udah nunggu anak, ini kan berpuluh-puluh tahun nunggu pengen punya anak, dan punya anak pun sudah merasa ini, sampai Sarah ketawa karena dia sudah mati haid begitu. Tetapi saat sudah punya anak, Tuhan minta suruh korbankan. Dipanggil anaknya mikul, ayo bawa kayu ya. Terus anaknya tanya, wah ini mana dombanya gitu ya. Perapiannya sudah siap. Orang tua mak gregel ya. Abraham yang tahu bahwa dia mau mengorbankan anak ini kan hatinya tuh, orang Jawa bilang mak gregel gitu. Tapi ya dia lakukan aja, udahlah. Nah, nanti Tuhan yang sediakan gitu. Dan itu dilakukan oleh dia. Taat, minta ampun taatnya. Ternyata di dalam kitab Ibrani disoroti lain bahwa Abraham itu ternyata punya kepercayaan. Wis, pokoknya Tuhan wis ngomong janji kalau anakku tuh nanti bakal lewati Ishak ini. Jadi saya percaya walaupun nanti dia sudah mati, nanti dibangkitkan gitu. Menurut Ibrani pasal 11 itu Abraham punya keyakinan gitu, wis enggak peduli. Pokoknya aku taat saja. Kalau memang anakku mati, nanti Tuhan akan bangkitkan. Yakinnya itu sampai kayak gitu menurut Ibrani pasal 11. Jadi menarik sekali. Ketaatan Abraham ini yang kemudian dia dibenarkan. Jadi saudara, oh iman yang hidup itu diwujudkan dalam bentuk ketaatan. Oh imannya hidup itu taat sekali sama firman. Ora brekele ya, bahasa Jerman itu api-api ya. Ngeyelan sama Tuhan tuh seratau nurut, brekele itu sampai kebentur-bentur baru mulai udah parah baru mau datang sama Tuhan. Ku nek doa, Tuhan, saya berikan sisa hidup lah, ngasih sisa yang melepok gitu ya kan. Saking udah begitunya gitu loh. Kalau kadang kan sudah saking awalnya ini nakal banget sampai sudah tua, dia berdoa, Tuhan saya kasih sisa hidup, ngasih sisa wae kok. Gak usah sombong-sombong, sisa aja kok. Maksudnya ya hiduplah, kalau mumpung masih dari sekarang, masih muda, masih ada kesempatan, layani Tuhan dengan baik kayak Timotius sejak muda.
Jadi iman yang hidup itu ya buktinya ketaatan. Karena kalau cuman pengertian, ya tadi dah iblis bilang gitu. Kalau yang kerasukan yang namanya legion itu, mau apa engkau Yesus anak Allah yang maha tinggi, jangan siksa aku, jangan hukum aku, itu takutan. Dia tahu loh, roh jahat yang nempel itu dia tahu Yesus siapa, tahu kan, pindahkan saya ke babi-babi itu. Dan Yesus memindahkan roh-roh jahat itu. Satu jiwa orang gila diijoli 2000 babi, saya kira gone piro, berapa M? 2000 babi, Pak Oki ngitung berapa M? 2000 babi. Wah, orang gila loh dihitung ngonoi. Tapi saudara, orang ini takut sekali. Jadi iblis tahu Tuhan itu esa, Tuhan itu berkuasa, dia gemetar, tahu. Tapi nggak taat kan? Yang membedakan tuh masalahnya nggak taat. Jadi nek kita sebagai, aku wong Kristen, tapi kamu nggak taat. Lah iman seperti apa yang mau kamu katakan, aku ini orang Kristen. Kristen enggak taat. Masih nuruti nafsunya itu minta ampun. Punya istri satu. Satu desa satu. Aduh. Saking taatnya itu. Punya istri satu. Satu ketok, satu simpen. Ini bukan hanya dalam itu, ada banyak hal yang membuat kita ini, loh, wah, ya taat, tapi kan ini cuan gitu. Kalau sudah musuh cuan, repot nih kita nggak mau. Waduh, engkau nanti besok aku taat, sekarang enggak dulu deh. Sekarang tak, inilah iki lagi untung kok, mumpung lagi gitu. Terus saya pernah punya kawan yang dia kerja di Bekang, di tentara itu Bekang itu buloknya itu. Jadi kalau ini temannya itu sangat pingin nih, wis kowe enggak usah sok saleh. Kamu salah mbek kanca-kancane nih. Jadi kalau dari sekian anak buah yang banyak itu kamu bisa jumputi sithik-sithik. Wis akeh banget kowe. Wah, ora ketok loh. Kalau jatahe berapa kilo itu diambil sak jumput, rong jumput tuh enggak ketok. Karena mereka juga bawa pulang enggak ditimbang kok. Bahkan tuh beras-beras gitu kemudian dijolke lagi gitu loh kadang-kadang kan. Dan akhirnya dia bilang enggak. Dan dia mengatakan, saya lebih taat kepada Tuhan, saya enggak mau. Udah. Lama dia enggak naik pangkat gara-gara itu, saudara. Dan sampai pensiun dia pamen, pensiunnya tetap mayor, saudara. Anak buah itu terus naik. Gara-gara iki wong kolot gitu ya. Enggak ngerti. Saudara, kadang-kadang orang-orang yang kolot gini, yang mempertahankan kesetiaan, ketaatan pada Tuhan itu malah sering dicemooh, dihindarkan oleh orang lain. Karena dianggap tidak mau kompromi, tidak mau bagi hasil, tidak mau ini. Ya udah. Nilai-nilai yang dipasang. Nah, tapi kan dia sudah pegang di hatinya, dia damai sejahtera. Firman di hatinya udah bilang, jangan mencuri. Jangan mengingini harta sesamamu. Ini kan Taurat yang hidup ya gitu tuh, sudah nempel. Nah, iman yang hidup tuh betul-betul dia memilih taat daripada cuan-cuan sementara. Keuntungan-keuntungan yang menjatuhkan lebih besar lagi. Kesempatan-kesempatan bisa datang, tapi dia pilih taat kepada Tuhan. Dia taat kepada firman. Dan Abraham sebagai contohnya, ketaatannya luar biasa. Tapi yang kemudian juga iman yang hidup adalah iman yang diwujudkan dengan melindungi atau membela kebenaran atau orang benar. Kalau saudara perhatikan, contohnya ini kontras banget, saudara. Contohnya kalau Abraham itu terhormat, orang terhormat, terpandang, bapak beriman, bapak bangsa-bangsa. Di bawahnya itu ada contoh lain, pelacur, saudara. Pelacur, orang Kanaan. Gak ada pilihan nih, goyim, orang luar, rendahan, pilihannya loh. Tapi ini dijadikan contoh iman. Bagaimana Rahab disebut di sini sebagai contoh imannya hidup.
Jadi saudara sadar dengan kita semua. Jadi Tuhan tuh gak pernah membedakan, oh ini orang terhormat, imannya lebih hebat, atau bahkan ini orang pelacur. Nah saudara, yang namanya Rahab itu sampai dia sudah bertobat, sudah lama bertobat, masih disebut Rahab si pelacur. Orang-orang yang masih nyebut Rahab si pelacur. Bayangkan, dia wis berubah loh ini. Masih disebut Rahab si pelacur. Tapi saudaraku, tahukah Anda? Dia tidak hanya bertindak, asal bertindak. Saya mau kasih tahu kenapa dia lakukan ini. Ini kan bikin pikir kita, ini bener enggak ini? Atas dasar apa dia melakukan ini? Kenapa dia bisa melakukan itu? Karena apa? Ternyata sekarang kita balik, kalau tadi Abraham dari iman dulu, si Rahab ini dari bertindak dulu yang kita lihat kan di sini. Rahab bertindak, melindungi. Tapi kenapa dia bisa bertindak itu? Ayo kita lihat imannya, kita balik sekarang. Yosua pasal 2. Yosua pasal 2 mengingatkan peristiwa di mana iman dari si Rahab ini. Imannya luar biasa. Yosua pasal 2 mulai ayat 8. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto dan berkata kepada orang, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Tabraot di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir dan apa yang kamu lakukan kepada dua raja orang Amori di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Wanita ini sudah mendengar tentang Allah yang dahsyat, yang membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir, yang sudah menghajar orang Amori. Dan sekarang dia sudah percaya. Ketika kami mendengar, lalu dia katakan, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Jadi saya atau kita menyimpulkan kenapa dia berani meresikokan nyawanya, berani membela para pengintai itu, dua orang pengintai itu, menyembunyikan, ini kan hidup mati yang jadi resikonya. Kalau ketahuan dia dibunuh loh, dia dihukum mati loh. Kenapa? Dia melindungi orang benar ini. Dia melindungi kebenaran. Kenapa? Ya karena iman. Karena dia sudah percaya Allah Israel itu adalah Allah yang benar, Allah yang menguasai langit dan bumi. Jadi kenapa dia bertindak benar? Karena imannya. Jadi kita sudah mulai melihat, oh iman yang benar selalu melahirkan tindakan yang benar. Iman yang benar, yang iman yang hidup selalu menjadikan perbuatannya hidup. Benar-benar jadi berkat dan itulah Rahab. Nah saudara, yang menarik adalah kalau saudara perhatikan Abraham, ya oke lah kita sudah tahu Abraham kehormatan luar biasa, dia sebagai bapak beriman. Tetapi kalau saudara perhatikan yang namanya Rahab, ini kan orang kafir, orang Kanaan, perempuan lagi yang pada waktu itu sama sekali tidak begitu dihargai. Karena waktu itu adalah zaman patriark. Dan sangat mengagetkan ketika saudara melihat silsilah Yesus dalam kitab Matius, ternyata di nama urutan itu ada nama Rahab, Rahab si pelacur ini. Menjadi salah satu emaknya Yesus. Nah sekarang ini goyim loh masuk di situ. Jadi kalau bilang goyim itu kita udah tahu tuh ada orang-orang yang
datang dari bangsa kafir kok bisa diikutkan jadi jalurnya Yesus lahir gitu. Ini kan menarik. Sekarang oleh karena iman, siapapun dari suku bangsa apapun, latar belakang apapun, kondisi masa lalu yang serendah apapun, setinggi apapun di mata Tuhan, ketika mereka sudah bertobat, ketika mereka sudah punya iman kepada Tuhan dan iman mereka hidup, maka mereka mendapatkan tempat untuk dicatat sebagai anak-anak Allah yang suatu saat akan diberi nama baru oleh Tuhan. Dan ini luar biasa. Itu adalah iman yang hidup, tidak peduli latar belakangnya. Iman yang hidup adalah iman yang diwujudkan dalam perbuatan kasih. Iman hidup, kasihnya pasti hidup. Iman yang hidup diwujudkan dalam ketaatan, bukan sekedar diketahui, bukan sekedar jadi wacana pengertian, tetapi iman yang hidup itu terbukti dalam ketaatan kita, mengikut Tuhan, kesetiaan kita mengikut Tuhan hari lepas hari sampai maut. Kita mengakhiri pertandingan yang baik seperti Rasul Paulus itu. Iman yang hidup, iman yang diwujudkan dalam melindungi, membela yang benar, rela meresikokan diri dengan tulus untuk membela, melindungi orang-orang benar. Saya juga ingat kayak si Rahab ini, di Perjanjian Baru ada sepasang keluarga ya, Aquila Priscilla. Dia melayani Tuhan, menjual pakaian bersama-sama dengan Rasul Paulus. Dia menerima Rasul Paulus di rumahnya, bahkan menggunakan rumahnya sebagai tempat ibadah. Aquila Priscilla adalah salah satu contoh lain. Orang seperti Rahab memang Perjanjian Lama kita lihat ini masih goyim lagi. Tapi Aquila Priscilla adalah orang-orang yang juga berani meresikokan, menerima orang yang diancam oleh banyak orang, yang tidak disukai oleh orang-orang karena memberitakan Injil, yaitu Rasul Paulus, tinggal di rumahnya. Dan inilah panggilan kita semua, saudara. Iman yang hidup, iman nyata dalam kasih, iman nyata dalam ketaatan, iman yang membela yang benar. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau mengingatkan kami. Engkau adalah Tuhan, gembala kami yang sempurna. Berikanlah kepada kami iman yang hidup. Setiap kami tidak hanya memahami tentang Tuhan, mengerti tentang Tuhan, tapi iman kami kepada Tuhan Juru Selamat adalah menghidupi sebagaimana Kristus mengasihi kami, mengasihi jiwa-jiwa. Biarlah iman kami hidup karena kami mengasihi, membuktikannya secara nyata dalam keseharian kami. Biar kami memiliki iman yang hidup, iman yang terus mendorong kami taat setia kepada Tuhan, setia melayani, taat untuk melakukan perintah-perintah Tuhan, meskipun kadang tidak semuanya kami pahami, tapi kami taat kepada Tuhan dan kami melihat mujizat, melihat perkara-perkara besar terjadi karena ketaatan kami. Biarlah kami memiliki iman yang hidup, selalu melindungi, menegakkan, membela yang benar, karena iman kami, banyak orang yang terlindungi dan terselamatkan, dan banyak pekerjaan Tuhan semakin meluas dan menemukan terobosan karena kebenaran dilindungi dan ditegakkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau memberkati setiap kami anak-anakmu yang dengan setia, dengan sukacita menyambut firman ini untuk kehidupan kami di dalam nama Yesus. Amin.
Shalom, selamat pagi jemaat dan simpatisan GKM Jepara. Berikut ini warta jemaat GKM Jepara, Minggu 14 April 2024. Kami sampaikan update perkembangan sertifikasi hak milik GKM Jepara atas aset gereja. Sertifikat yang sudah jadi ke-9, 10, 11, 12, dan 13 adalah makam Arematea. Dengan ini, kepengurusan sertifikasi tahap 1 sebanyak 13 sertifikat telah selesai. Mohon dukungan doa bagi proses kepengurusan sertifikasi tahap yang kedua, yaitu 4 buah sertifikat di Badengan, 1 sertifikat tanah hibah di Bapangan, dan 1 sertifikat di Gria Tahunan Indah. Mari hadir dalam kebaktian umum hari Kamis, tanggal 18 April 2024, pukul 5 sore. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Agus Suyanto dengan tema Kilau Perhiasan Rohani. Dan kebaktian umum hari Minggu, tanggal 21 April 2024, pukul 6 dan 9 pagi. Firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Trisiana dengan tema Puan Nan Luar Biasa. Demikian warta jemaat hari ini, warta selengkapnya dapat dibaca dalam warta cetak. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mengimani iman kita, mari kita pegang dalam kehidupan kita. Dengan bersama-sama kita akan pujikan, iman itulah kemenangan. Oleh Tuhan Yesus.
dengan terang ilahi, hati penuh kasih. Kalahkan kuasa kegelapan dalam nama Yesus. Imanlah primana, imanlah primana. Pancar kemenangannya yang kalahkan dunia. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, mari kita ikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama dengan gereja Tuhan di segala tempat dan abad, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, pulanglah dalam damai, sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian sekarang, selalu, serta sepanjang segala abad. Amin.